the ultimate guide to the world of One Piece. One Piece adalah serial anime dan manga yang sangat populer di seluruh dunia. Bercerita tentang seorang bajak laut bernama Monkey D. Luffy yang bermimpi untuk menjadi raja bajak laut dan menemukan One Piece, harta karun terbesar di dunia. Bersama dengan kelompok bajak lautnya yang disebut bajak laut Topi Jerami, mereka melakukan perjalanan melalui Grand Line untuk mencapai tujuan tersebut. Selama perjalanan, mereka harus menghadapi berbagai musuh yang kuat dan mengalami banyak petualangan yang menegangkan. Apakah Luffy akan berhasil menjadi raja bajak laut dan menemukan One Piece? Tonton videonya untuk mengetahui lebih lanjut tentang petualangan Monkey D. Luffy dan bajak laut Topi Jerami dalam anime One Piece. Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Anime One Piece merupakan salah satu anime terpopuler di dunia yang dibuat oleh Eiichiro Oda. Bercerita tentang seorang bajak laut bernama Monkey D. Luffy yang ingin menjadi raja bajak laut dan mencari harta karun legendaris bernama One Piece. Selain Monkey D. Luffy, anime One Piece juga memiliki berbagai karakter unik lainnya seperti Roronoa Zoro, Nico Robin, Sanji, dan banyak lagi yang memiliki kemampuan dan keunikan masing-masing. Anime One Piece dikenal dengan aksi dan kelucuan yang terdapat dalam setiap episodenya. Selain itu, anime ini juga memiliki plot yang kompleks dan penuh dengan twins yang membuat penonton terus tertarik untuk menonton. Setelah tayang selama lebih 20 tahun, anime One Piece telah memiliki banyak arc yang mengisahkan petualangan Luffy dan kawan-kawannya, dari arc Alabasta hingga arc Wano. Setiap arc tersebut memiliki kisah yang unik dan menarik. Selain anime, One Piece juga memiliki banyak adaptasi lain seperti manga, film, game, dan merchandise. Hal ini menunjukkan betapa besarnya popularitas anime ini di seluruh dunia. Bagi penggemar anime, One Piece merupakan anime yang wajib ditonton dengan banyak karakter yang memiliki kemampuan untuk unik dan plot yang menarik. Anime ini sangat layak untuk dinikmati oleh penggemar anime manapun. Jika Anda belum pernah menonton anime One Piece, sekarang adalah saat yang tepat untuk memulainya. Dengan banyak episode yang tersedia, Anda bisa menikmati petualangan Luffy dan kawan-kawannya selama bertahun-tahun. Jangan sampai ketinggalan menonton anime terpopuler ini. One Piece adalah serial anime yang diproduksi oleh Toei Animation dan telah tayang sejak tahun 1999. Serial ini mengisahkan tentang seorang bajak laut bernama Monkey D. Luffy yang bermimpi menjadi raja bajak laut terkuat di dunia. Alur cerita One Piece sangat menarik dan penuh aksi. Setiap episode selalu menghadirkan petualangan baru bagi karakter-karakter utamanya, seperti pertarungan dengan musuh-musuh yang tangguh atau mencari harta karun di wilayah-wilayah terpencil. Karakter-karakter dalam One Piece juga merupakan daya tarik tersendiri bagi penggemar anime ini. Selain Monkey D. Luffy, ada juga teman-teman seperjuangan seperti Roronoa Zoro, Nami, Sanji, Chopper, dan lain-lain yang memiliki kemampuan dan keunikan masing-masing. One Piece juga memiliki beberapa arc cerita yang sangat populer, seperti arc Dressrosa yang menampilkan petualangan Luffy dan teman-teman di sebuah negara penuh keajaiban, atau arc Marineford yang menampilkan pertarungan epik antara bajak laut Topi Jerami dengan pasukan marinir. Penggemar One Piece tidak hanya terdiri dari orang-orang di Jepang, tetapi juga tersebar di seluruh dunia. Serial ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa seperti Inggris, Perancis, Spanyol, dan lain-lain. Selain serial anime, One Piece juga memiliki berbagai macam produk merchandising seperti figur, kaos, topi, dan lain-lain sangat diminati oleh penggemar. Anime One Piece juga merupakan salah satu anime terpopuler di dunia yang telah tayang sejak tahun 1999. Bercerita tentang petualangan Monkey D. Luffy yang ingin menjadi bajak laut terhebat di dunia, serta mencari One Piece, sebuah harta karun terbesar di dunia yang tersembunyi di Grand Line.
Dalam perjalanannya, Luffy bersama dengan teman-temannya yang tergabung dalam kelompok bajak laut Topi Jerami harus menghadapi berbagai musuh yang kuat serta memecahkan misteri-misteri yang terjadi di dunia One Piece. Selain memiliki cerita yang menarik dan karakter-karakter yang unik dan memiliki kemampuan yang luar biasa, anime One Piece juga memiliki desain karakter dan latar belakang yang indah, serta menampilkan aksi-aksi yang menegangkan dan menyenangkan. Setiap episode selalu memberikan kejutan-kejutan yang tidak terduga, sehingga membuat para penonton tidak bosan dan selalu penasaran dengan kelanjutan cerita selanjutnya. Selain tayang di televisi, anime One Piece juga telah merilis berbagai produk terkait seperti manga, novel, game, dan film-film animasi. Selain itu, One Piece juga memiliki banyak merchandise yang dapat dibeli oleh para penggemar, seperti t-shirt, poster, atau bahkan mainan. Dengan begitu, One Piece memiliki pengaruh yang besar terhadap industri hiburan di dunia, serta memiliki banyak penggemar yang setia di seluruh dunia. Dalam konten video YouTube tentang anime One Piece yang telah kita bahas, kita telah melihat banyak hal menarik dalam menyenangkan dari serial ini. Kita telah mengikuti petualangan Monkey D. Luffy dan krunya dalam perjalanan mereka menjadi bajak laut terkuat di dunia. Kita juga telah melihat bagaimana mereka menghadapi berbagai tantangan dan musuh yang tidak terlalu mudah dikalahkan. Namun, apa yang membuat One Piece begitu populer adalah keunikan dan kekhasannya dalam menyajikan cerita, serta karakter-karakter yang sangat likable dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Tidak hanya itu, One Piece juga memiliki alur cerita yang sangat menarik dan membuat penonton tidak bosan menontonnya. Dengan demikian, tidak salah jika One Piece menjadi salah satu anime terpopuler di dunia dan terus mendapatkan dukungan yang luar biasa dari para penggemarnya. Oleh karena itu, mari kita terus mengikuti petualangan Monkey D. Luffy dan krunya dalam mencapai tujuan menjadi bajak laut terkuat di dunia dan menemukan One Piece. Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kala senggang. Dan mungkin cukup sekian video dari kami, dan jangan lupa dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang. Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya. See you.